Selain liburan di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, libur panjang akhir pekan juga tampak sangat seru sekali di Bandung, Jawa Barat. Mengusung nuansa playground yang estetik, The Nice Park ini menjadi salah satu lokasi wisata alternatif yang menjadi incaran wisatawan. Wahana bermain anak yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat ini juga dipadati wisatawan untuk mengisi libur panjang akhir pekan. Tempat wisata yang baru dibuka ini menjadi alternatif untuk berlibur khususnya bagi anak-anak. Bermacam-macam wahana kegiatan di sana seperti mini zoo, playground anak, serta dilengkapi juga dengan food court yang dapat memanjakan perut para pengunjung pastinya. Dari gambar tadi kita lihat bagaimana serunya ya. Lantas seperti apa suasana berlibur di The Nice Park Bandung, Jawa Barat? Langsung kita tanyakan kepada Nurul Aprilia yang ada di lokasi. Nurul, seperti apa keseruan di liburan di sana? Silahkan laporannya. Iya, terima kasih Yudi. Pemirsa, long weekend atau libur panjang tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur atau berwisata. Dan salah satunya mengunjungi tempat wisata yang memiliki luas kurang lebih 9 hektar ini, di mana lagi kalau bukan di The Nice Park Bandung ini. Dan tempat wisata ini menyuguhkan mini zoo dan juga playground. Tentunya para pengunjung di long weekend ini sudah mulai memadati tempat wisata ini sejak tadi pagi pukul 8 hingga dengan siang hari ini masih antusias pengunjung untuk menikmati fasilitas ataupun wahana yang ada di tempat wisata ini, pemirsa. Dan ketika Anda mendatangi tempat wisata ini, tentunya area pertama akan disambangi dengan mini zoo atau kebun binatang mini yang memiliki koleksi hewan. Di antaranya ada iguana, ada monyet, kambing, dan lain sebagainya. Selain itu juga memiliki tempat ataupun wahana playground yang tentunya bisa Anda nikmati tidak hanya untuk anak-anak, namun juga orang dewasa ataupun orang tua bisa menikmati tempat wisata ini tentunya, pemirsa. Dan untuk kalian yang akan mengunjungi atau berlibur menikmati long weekend ini, kalian bisa datang di jam operasional, perlu kami informasikan, pukul 8 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ketika weekend, dan ketika weekday buka pukul 9 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan ini menunjukkan siang hari, namun antusias para pengunjung dari luar daerah, tidak hanya dari Bandung Barat saja, ada dari Jakarta diantaranya memadati tempat wisata ini untuk menikmati atau menghabiskan masa liburannya di libur panjang ini, pemirsa. Dan bagaimana, apakah Anda sudah punya tempat wisata untuk Anda kunjungi di long weekend ini? Saya Nurul Aprilia dari Cisarua, Bandung Barat, melaporkan kembali ke studio Yudi. Wah, seru sekali ya, jadi pengen ke Bandung nanti. Saya kesana Nurul ya. Terima kasih informasi yang disampaikan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Nurul.